أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makan sahur dengan sayur labu, isinya penuh sehingga keruh. Jangan tidur setelah sholat subuh, karena itu hukumnya makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita itikaf di masjid, maka kita bisa melihat bagaimana hiruk pikuk kegiatan sholat subuh. Banyak sekali yang mereka istilahnya balas dendam karena malamnya mengisi qiyamul lail, kemudian tilawah, lalu setelah subuh membalas gadangnya dengan tidur. Ini wajar karena tidurnya kurang di malam hari. Hanya saja kalau melihat kepada salafus sholih, maka kita bisa melihat bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tidur setelah sholat subuh itu menurut para ulama hukumnya makruh. Kenapa? Karena pada saat itu adalah waktunya ghanimah. Kita tahu ghanimah itu adalah keuntungan yang besar. Kalau para sahabat dulu perang, Rasulullah SAW melawan kaum kafir, maka ketika sudah mengalahkan kaum kafir, akan ada ghanimah yang bisa dibawa pulang. Nah, waktu setelah subuh hingga waktu terbit matahari itu adalah waktu ghanimah. Artinya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah melihat anaknya tidur di waktu subuh. Beliau berkata, "Kum atanamu fis-sa'ati fis-sa'ati allati taqassamu fiha al-arzaq?" Bangunlah, apakah kamu akan tidur di waktu rezeki itu dibagikan? Ini yang dikatakan Ibnu Abbas kepada anaknya. Karena beliau tahu hakikat keuntungan ghanimah dari setelah sholat subuh hingga waktu terbit matahari. Dan Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali juga menceritakan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu beliau selalu membaca Al-Qur'an dengan mushaf setiap bulan Ramadan. Lalu ketika sudah terbit matahari, beliau tertidur. Maksudnya tidur, bukan tertidur ya. Beliau tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu antara sholat subuh hingga waktu terbit matahari. Enggak lama. Apalagi kalau misalkan sampai ke waktu syuruk. Ini kalau orang-orang itikaf, sayang banget. Kalau di bulan-bulan biasa, sulit untuk itikaf dari sholat subuh, berzikir, hingga waktu syuruk, karena harus berangkat kerja. Ini ketika itikaf, ini kadang ada sebagian yang belum memahami ini. Dan ini penting. Justru ketika iktikaf, karena berada di masjid, gak kemana-mana, harus bisa menahan rasa kantuk hingga waktu terbit, kemudian 15 menit setelah itu adalah waktunya syuruk. Kalau menurut Ustadz Adi Dayat, bahwa waktu syuruk itu adalah 1 jam setengah dari waktu subuh. Kalau sholat waktu subuhnya adalah jam 4 lewat 40, jam 5 lewat 40, maka 1 jam setelahnya adalah waktu syuruk. Artinya sama dengan 15 menit setelah terbit. Jadi kalau Ustaz Hadid menghitung waktu syuruk itu adalah 1 jam setelah subuh, kalau di yang lain, kalau kayak UAS, UAS itu menghitung beliau 15 menit setelah waktu terbit. Kalau terbitnya adalah 54, maka jam 6 lewat 9 itu adalah waktu syuruk. Ini sama kalau dihitung berdasarkan tadi UAS dan Ustaz Adi Hidayat. Baik, barakallahu fikum. Semoga kita bisa memaksimalkan setiap waktu setelah subuh hingga terbit matahari, bukan dengan tidur,
tetapi dengan amalan yang baik. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.